Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan anda lihat di sini, Aida memegang dua peranti daripada Vivo, iaitu Vivo V15 Pro dan juga Vivo V15. Pada video kali ini, Aida akan membezakan kedua-dua peranti ini. Jom kita lihat apa perbezaannya. Vivo V15 Pro dan juga Vivo V15 menawarkan pilihan warna yang berbeza. Vivo V15 menawarkan dua warna, iaitu Topaz Blue dan Glamour Red, manakala V15 Pro menawarkan Topaz Blue dan juga Ruby Red. Walaupun warna kedua-dua peranti ini berwarna biru, akan tetapi warna birunya sedikit berbeza antara satu sama lain. Aida sangat tertarik dengan warna Glamour Red Vivo V15, yang mana ia bergemerlapan di bahagian belakang peranti sekaligus menampakkan peranti ini begitu feminin. Salah satu ciri fizikal yang berbeza di antara Vivo V15 dengan Vivo V15 Pro adalah pengimbas cap jari peranti. Untuk V15 Pro, ia meletakkan pengimbas cap jari pada skrin, di mana ia akan menyala apabila anda nyah kunci peranti. Namun pengimbas cap jari bagi Vivo V15 pula berada di bahagian belakang peranti seperti kebanyakan telefon yang lain. Oleh kerana saiz Vivo V15 lebih panjang berbanding V15 Pro, ia memberi sedikit kesukaran untuk jari mencapai pengimbas cap jari di bahagian belakang peranti ini. Selain itu, kedua-dua peranti ini juga menggunakan pemproses yang berbeza. V15 Pro menggunakan Snapdragon 675, manakala Vivo V15 menggunakan chip pemprosesan Helio P70. Di sini mungkin ada perbezaan prestasi di antara Vivo V15 Pro dan juga Vivo V15. Selain itu, skrin yang digunakan juga berbeza. Vivo V15 Pro menggunakan skrin Super AMOLED, manakala Vivo V15 menggunakan skrin IPS LCD. Ini membuatkan skrin Vivo V15 Pro lebih terang di pelbagai cahaya. Beralih ke kamera pula, kedua-dua peranti mempunyai kamera periskop, di mana kamera akan menggelungsur keluar sebaik sahaja anda membuka kamera hadapan. Vivo V15 Pro menggunakan 3 kamera, 48MP, 8MP dan juga 5MP. Berbeza dengan Vivo V15, ia menawarkan kamera 12MP, 8MP dan juga 5MP. Kamera V15 Pro akan memberikan kualiti gambar yang lebih baik berbanding V15. Malah, imej V15 Pro kelihatan lebih semula jadi berbanding kamera hadapan V15 yang agak cerah. Akan tetapi, tidak dinafikan kualiti kamera hadapan Vivo V15 juga cantik, yang mana ia tidak menampakkan kualiti kamera murah. Kita lihat pada bateri pula. Agak mengejutkan, bateri Vivo V15 lebih besar berbanding Vivo V15 Pro. Bateri V15 Pro berkapasiti 3700mAh, manakala V15 pula berkapasiti 4000mAh. Ini menunjukkan Vivo V15 akan bertahan lebih lama berbanding Vivo V15 Pro. Vivo V15 Pro berharga RM1,799, manakala harga untuk Vivo V15 pula masih belum diketahui. Apa yang pasti, harga Vivo V15 lebih murah berbanding V15 Pro. Jadi itu sahaja perbezaan antara Vivo V15 Pro dan juga Vivo V15. Mana satu pilihan anda? Jangan lupa kongsikan bersama kami di ruangan komen di bawah. Saya Aida Kamalia, Yosh.